Guys, balik lagi channel gue Chris Butet, channel GSL guys. Ini ada yang gue bener seneng nih guys. Ini produser favorit gue nih guys. Ini Adrian McKinnon nih guys. Kemarin gue follow dia di Instagram, dia tiba-tiba dia keluar nih guys. Wavy guys, Wavy judulnya Miracle, dia yang produce guys. Ini dia ditaruh di timeline nih, dia waktu itu. Jadi gue langsung, wah nih excited, ini bakalan gila sih. Seharusnya gue suka karya-karya dari Adrian McKinnon guys. Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cepetlah. Oke guys, ini NCT cabang Cina guys, ya bisa dibilang guys ya. Ini Adrian McKinnon kayaknya produce semua tracknya kayaknya dia. Ini di take dan gue kemarin ke spoil dikit itu dia mereka pakai bahasa Inggris guys, nggak pakai suara ini guys ya, suara apa bahasa Cina ataupun Korea guys. Kita langsung react aja guys. Gue pakai headphone. Ini harus pakai headphone guys karena emang ini harus didengar secara detail guys. Let's go, coba. Ini khas banget dia pakai bass tuh yang nonjol guys. Oke. Gokil nih, udah piano dikasih pang-pang, ada yang sedikit ke filter di situ guys. Keyboardnya ini orang nih gila, detailnya parah guys. Vokal di situ dibikin chorus guys ya, take 3 kali guys ya. Kiri kanan tengah. Oh, R&B sekali. Kenapa ya? Gue ngeliatin tuh kalau dance tuh yang the best guys. Bukan hanya dance guys, vokalnya gue udah suka waktu di album solo dia juga guys. Gokil sih guys. Paint Me Black ya kalau nggak salah. Oh, chopnya. Oh, fuh. By the way, gue nggak liat Lukas guys. Lanjut. Damn, kicknya guys. Gila, mixingnya the best guys. Ini emang nih orang nih gokil. Tunggu nih, udah third album NCT's third album Universe. Oh, enggak, ini beda ya. Ini hanya numpang promo di channel Wavy kayaknya guys. Gokil guys. Oh, gokil, enak banget dengernya. Kenapa tuh sound tuh high frequency selalu nge-bius guys? Itu selalu nge-bius guys. Dan lafal bahasa Inggris mereka oke-oke banget ya. Asik ya. Di stop kalimat-kalimat yang menurut dia si Adrian McKinnon tuh kayaknya kalimat kunci guys ya. Benar-benar dibikin sendirian di situ guys. Oh gila, pemilihan reverb-nya juga bijak guys ya. Maksudnya blend-nya tuh benar-benar enggak lebay, pas banget porsinya guys. Gokil. Bahasa Inggris juga keren banget. Oh. Ya, kayak superhuman kan guys ya. Dia punya pet dipakai. Oke. Bebody banget petnya, gokil. Oh. Gila, dia juga pemilihan chord-nya guys untuk bangunin mood setiap notasi yang berjalan. Dia pemilihan chord-nya itu gue suka banget guys. Di sini guys, kita ulang guys. Terus dia kayaknya juga member-member disuruh backing vokal sih. Sama dicampur sama pad. Ini gila sih, bagus banget mereka ngedesain sound-nya. Oh, sweet banget. Damn. Oke, okay, panning, nice. Ini ya, snap. Masuk lebih nge-trap di sini. Hi-hat-nya. Oh, nice chord. Guys, serius guys, ini kalau bicara mixing detailingnya bagus enggak guys? Di belakang itu, di belakang vokal tadi berjalan untuk di ngejar high note. Itu ada reverb yang manis banget, guys. Kalau enggak ada reverb itu, mungkin mood-nya enggak kesini, guys. Nih. Nih. Oh, automate itu, automate guys, lama-lama tinggi tuh ya, blend-nya. Video clip-nya juga keren lagi, anjrit. Gokil. Kenapa gue ngeliatnya kayak laki banget gitu ya, keren aja guys menurut gue. Konsep videonya, lagunya. Oh, oke, okay. Nice. Wah keren sih Wavy ini. Ini by the way, Wavy ini album apa single dong ditaruh di. Gue cuman karena dilewat aja guys, gue denger anjir soundnya keren banget. Gila, ten udah lah ya, dance-nya itu, ekspresi gokil sih guys.
Enggak, gue juga respect banget sama pembuatan video klipnya guys. Maksudnya dari color, coloring gradingnya, terus posisi lighting-lightingnya guys. Lihat ya guys, keren banget deh, nyeni gitu loh guys. Wah keren, keren. Oke banget sih ini. Ini kurang-kurang, ini yang nonton kurang nih guys. Ini kayaknya kurang banyak yang notice nih guys. Ini lagu bagus loh. Gokil. Kurang cuma satu, pendek udah itu doang sih. Lagunya cuma 2 menit sekian. Gila ya Wavy, bicara keseluruhan NCT tuh gila guys ya. Mereka ketemu dengan produser yang gokil guys. Dan mereka juga memilih member-membernya. Itu menurut gue tepat sih guys. Karena ini vokal-vokalnya tuh gak main-main guys. Mereka benar-benar tuh kalau udah proses recording mereka akan latihan. Dan mereka tuh akan ngasih yang terbaik semua guys. Ini gila sih. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Chris, sign up.